Momen perayaan Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu kemarin, aktor ganteng Aliando Syarif akhirnya bisa merayakannya di masjid milik keluarganya yang terletak di bilangan Karawang, Jawa Barat. Mengingat jadwal syutingnya yang padat, tak mengurangi kekusukan Ali sapana kerapnya untuk tetap menjalani ibadah. Bersama masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, pemeran Digo ini pun menjalani ibadah pemotongan hewan kurban. Lantas seperti apa Ali memaknai Hari Raya Idul Adha tahun ini? Dan seperti inilah suasana yang terekam tim liputan KIS Pagi saat berkesempatan mengikuti kegiatan Ali dalam menjalani perayaan Idul Adha bersama keluarganya. Untuk yang pertama itu untuk menghargai Hari Islam di seluruh Indonesia. Terus agar kita juga menghargai juga sejarah Islam tuh kayak gimana, dan sampai sekarang kita masih tetap ngebawanya atau enggak. Terus yang pastinya agar kita bisa dapat berkah. Enggak banyak-banyak, pastinya cuma kambing aja. Tapi di kambingnya di Karawang ada, di Bekasi ada. Iya, pasti senang banget lah. Apalagi bisa berbagi. Itu kan jatuhnya berbagi kan. Kurban itu enggak untuk sendiri kan. Pokoknya gue muntah kalau makan. Yang pasti senang banget lah bisa berbagi daging kambing dengan yang lain. Yang dulunya gue cuma bisa minta-minta dan bagi, dan alhamdulillah sekarang gue yang bisa membagi. Tradisi keluarga paling makannya sering disiapin makan-makan tradisional tetap. Makanan Padang gitu. Iya, ada makanan Padang juga. Tetap harus ada, setiap ada acara Islam maupun acara lain tuh pasti ada makanan Padang. Yang bisa sendiri siapa sih? Gue. Ya tahu sendiri lah, gue bohong. Kalau yang di rumah Bekasi, yang masak. Kalau di sini yang masak, keluarga, saudara-saudara ngumpul, menantu-menantu semuanya masak.